Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas skimmer yang paling murah untuk akuarium air laut. Di sini kita ada Resun SK05. Saya beli dengan harga 130 ribuan. Skimmer ini banyak dibeli oleh river-river pemula ya, karena yang harganya yang murah, tidak seperti skimmer-skimmer lain yang harganya sampai jutaan rupiah. Di sini ada petunjuknya, dalam packingnya itu ada petunjuknya cara pemasangan dan penggunaan untuk skimmer tersebut. Ya, di sini ada beberapa bagian. Ini ada yang sudah saya install ya, mestinya ini adalah bagian ini terpisah nih. Bagian ini mestinya ada 4 bagian, ada terpisah-pisah, semua saya sudah pasang. Nah, di sini juga ada pipa yang atas yang buat pembuangan kotorannya ya. Dan ini saya rekatkan nih di bagian ini saya rekatkan dengan double tape ya, atau selasip bolak-balik agar dia lebih merekat bagian baling-balingan sebelah sini nih. Ya, ini pompanya, ada selangnya, ini tutupnya. Nah, ini kita pasang harus rata ya, dan tidak rapat bawahnya ini agar tidak ada udara yang keluar dari situ. Nah, jika ini udah rapat, kita lihat ini harus berposisi ada di tengah. Aduh, posisinya ada di tengah biar nanti buangan busa-busa yang kotorannya itu ke atas biar lebih mudah langsung ke chamber di atasnya. Ini kita rapatkan, taruh di tengah. Nah, ini posisinya dia harus ada lebih tinggi sedikit ya, kita bisa lihat ya. Jadi pada saat kita menginstal tadi yang pakai double tip itu disesuaikan aja biar dia tingginya lebih tinggi dikit. Nah, ini kan biar rata tuh sama atasnya tuh, nanti dia akan keluar ke situ busa-busanya yang bubble-bubblenya. Nah, ini ada tutupnya di sini, ada busanya juga, tapi ini saya tidak pakai ya, karena menurut review-review itu cuma menghambat aja, jadi saya tidak pakai juga ya. Nah, di sini adalah pompanya, kita masukkan ke sini. Nah, ini adalah selang untuk udara ya, di pertancapan situ, bukan di atas sini. Yang di atas itu untuk buangan kotorannya. Nah, ini ada valve-nya atau kerannya lah ya. Kita bukanya, nah biasanya saya segini ukurannya. Jadi kita lihat di dalamnya itu ada lubang. Nah, itu saya ukurannya segitu. Nah, ini saya coba install pasang di sam saya. Ini biasa juga dipasang di menteng ya, cuman busanya itu terlalu banyak. Awalnya dulu saya taruh di menteng, kenapa? Karena dulu saya tidak punya sam. Nah, ini saya sam tambahan ya. Nah, cara installnya tinggal masukkan saja, disesuaikan seperti yang tadi saya bilang. Dianya harus rata di tengah ya, biar tadi yang saya bilang busanya biar ke atas kebuangnya, bisa kebuang ke atas ke chamber yang tadi kotak apa bulat kecil itu. Gitu, kita instalasikan di sini. Itu tidak semua turun ke bawah ya, sisakan itu setengahnya dari apa, dari permukaan air, tempat buangan airnya itu yang di atas. Nah, ini saya udah install. Nah, itu bisa lihat ya, itunya tidak tenggelam ya, hanya setengah saja. Nah, ini saya bilang tadi setengah aja. Nah, ini setelah dinyalakan, kita atur nih tadi valve yang tadi tuh, keran yang tadi tuh. Nah, ini airnya jangan sampai meluap, itu setengah dari pipa yang ke atasnya aja. Ini saya turunin, kita aturin. Kok itu nanti nggak keluar ke atas? Tenang aja, nanti lama-lama dia akan naik sendiri ke atas. Kalau kita naikin ke atas, nanti dia bisa langsung luber. Jadi 3/4-nya aja. Nah, ini seperti ini tuh. Dia udah mulai kebuang ke atas kan? Tunggu aja, itu paling sekitar setengah jam juga udah begitu. Ini hasilnya, hasil dari skimmer ini ya. Lumayan kan? Warnanya juga. Kotoran-kotoran yang bisa terangkat, yang tidak terangkat oleh filter akan terangkat oleh skimmer. Makanya itulah fungsi dari skimmer itu. Dan skimmer juga sebagai penambah oksigen ya di akuarium laut kita ya.
ini hasilnya, itu busa-busanya kita bisa lihat tuh ijo-ijo itu. Itu adalah skimet namanya. Itu. Oke, sekian saja video singkat dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.